Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabil Friends. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang berlimpah buat kalian dan keluarga kalian semua. Amin, rabbal alamin. Oke, Tabil Friends. Ini sesuai judulnya juga, kita nih akan bikin tutorial. Dimana tutorial ini tuh tahu gak sih teman-teman semua, bisa ngubah wajah kita saat kita live streaming atau nge-record. Jadi bayi teman-teman semua. Kalau kalian nggak tahu, nanti kita coba lihat contohnya ya, punya kayak punya Just No Limit, terus EJ dan lain sebagainya, banyak deh pokoknya konten kreator tuh yang menggunakan baby face lah di live streaming atau dibikin kontennya teman-teman semua. Nah, ini Miftah bakal kasih kalian tutorialnya seperti apa. Yang jelas kita membutuhkan OBS tuh, pertama software OBS, terus kedua kita membutuhkan software yang namanya Snap Camera. Nah, nanti untuk linknya Miftah taruh semua di deskripsi. Oke, sebelum kita start, Miftah minta tolong dulu ke kalian semua untuk hit the red button buat yang baru bergabung, dipencet tombol subscribe-nya di mana enaknya, sini kali ya. Di sini pencet tombol subscribe-nya, terus dipukul loncengnya dan hit the thumbs up button. Like-nya juga, Tabil Friends. Sudah? Udah? Oke, kalau udah mantap, kita langsung menuju ke tutorial bagaimana dari kita downloadnya Snap Camera dulu sampai ke install dan masuk ke dalam tahap OBS-nya. Kalau kalian belum tahu OBS-nya, nanti kalian bisa nonton video Miftah, aku taruh di sini ya teman-teman. Di sini nih. Nih aku kasih taruh di sini link-nya nanti, oke? Okay? Link-nya aku taruh di sini. Kalian bisa langsung klik di situ. Oke, okay, let's go to the Snap Camera. Boom. Nah, Tabil Friends, nih kalian lihat kan, ada barusan mbak-mbaknya. Nih kalian lihat nih. Ini tuh kalau Miftah lihat ya, ini tuh punyanya Snapchat seperti ya teman-teman, tapi ini khusus streaming maupun konten. Lihat nih, ini filter-filter Snapchat banget, anjing-anjing gini, terus love-love gini, tuh parah sih, ini Snapchat banget lah sayang, Snapchat banget tuh, bisa pakai emot gini, jadi nggak cuma baby face teman-teman, tapi bisa semuanya, PUBG bisa filter ini, lucu banget, banyak nanti kita lihat, bisa love-love gini, ini Snapchat banget. Nah teman-teman, kita lanjut ya, ini kita bisa watch video, watch apa nih? Oke, kita masuk ke download teman-teman. Kalian tinggal pencet download, terus nih baca nih semua sistem requirement-nya. Pasti kuat lah komputer kalian, nggak mungkin ada zaman sekarang nggak kuat. Ini Snap kameranya. Kalian tinggal I have read, I'm not robot, verifikasi. Nah, baru ada pilihannya buat Mac atau PC teman-teman semua. Kalau udah nggak perlu, nggak usah masukin email. Kalau masukin email nih berarti kamu akan dapat email marketing dari dia, dari si Snapchat ini teman-teman semua, Snap Camera ini seperti itu. Nah, kalau udah download kalian langsung dialihkan ke sini teman-teman semua. Ting dong. Ini kita install ya. Langsung kita install. Langsung aja snap in, scratch install shortcut, install nih, kita bakal install langsung teman-teman semua. Ini Miftah benar-benar step by step buat teman-teman semua biar Tabil Friends tuh ngerti teman-teman. Biar gak ada yang miss lah. Kalian tonton di sini doang yang lengkap teman-teman. Lupa di subscribe, di like. Nah, ini udah nih. Ini kalau misalnya lama ntar kita tinggal cut aja teman-teman. Namun juga kan konten edit ya. Kalau konten edit kan enak teman-teman ya, nggak perlu lama-lama lah. Oke teman-teman semua, nah install udah selesai, kita langsung finish aja and launch Snap Camera nih. Kita kasih lihat kalian ya teman-teman. Nah ini dia. Welcome to Snap Camera. We're Snapchat lens when you stream, record or video chat. Okay, using Snap Camera easy, bla 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 bla. Finish langsung teman-teman semua, nih kita udah masuk ke dalam ini ya. No available camera input. Ya iyalah, orang aku lagi make. Ntar ya teman-teman, aku hilangkan dulu kameranya biar kita pakai kamera di sini. Nah teman-teman semua, ini ya videonya udah ada di Snap Camera, kalian bisa lihat di sini. Terus untuk settingnya gimana? Nanti Miftah bakal pindahin dari Snap Camera ini ke OBS. Nanti Miftah bakal ajarin. So, kita lihat dulu di sini. Nih, ada filter-filternya teman-teman semua nih. Christmas. Karena sekarang lagi Natal. Desember. Desember kemarin. Ini video aku buat memang Desember, tapi uploadnya nggak Desember teman-teman semua. Bentar, kita ubah jadi ini deh. Kalau yang ini, settingannya kita ubah dulu jadi bagusan ini sih, 1920 1080. Dingin teman-teman, dingin. Lihat lucu-lucu kan teman-teman. Wonderland tuh. Ini istriku cocok sih pakai filter kayak gini teman-teman. Lucu-lucu banget. Kalian bisa lihat sini. Oh my god. Bisa suara-suara kayak gini teman-teman. Lihat nih. Oh my god, ini. Wibu teman-teman semua.
Ini apa nih? Remove. Remove apa nih? Oh. Oh, jadi kayak opa-opa Korea gitu, teman-teman. Nah, ini dia, sesuai yang kita inginkan. Baby, 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 oh like baby, 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 oh like. Bisa enggak sih suara diganti, teman-teman? Nih kita lihat ya, ini kan fitur-fitur yang ada di sini. Ini tuh yang bisa dibilang fitur-fitur yang ih, lucunya mungkin tampil junior gini kali ya, teman-teman. Hei teman-teman, jadi gini. Istriku takut. Jadi gini teman-teman, ini tuh fitur-fitur yang sering dipakai. Nah, kalian bisa lihat di sini, win from home, selain bla bla bla, kategori-kategori kan bisa lihat di sini, tinggal pilih. Terus ini ada banyak banget fitur-fiturnya, kalian bisa lihat di sini langsung, teman-teman. Banyak banget fiturnya, kalian tinggal pilih. Ada yang apa ini? Cuci contoh lah ya. Cuci nih. Ini buat filter belakang sini. Cuma kita kembali lagi ke baby. Baby, baby, baby. Oh, ini apa nih? Ini apa nih? Ini mainan, mainan, mainan. Oh, ini ceritaku baik. Lucu ya, teman-teman ya, fitur ini ya. Fitur-fitur. Nah, kita balik lagi ke atas. Nanti kita pindahin ini kamera ke OBS. Caranya gimana? Let's go to the OBS. Oke, teman-teman semua, kalian lihat ini kan. Harusnya aku nggak usah ini sih suaraku, nggak usah di baby-babyin. Kalian lihat nih, ini wajahku sudah wajah baby, teman-teman semua. Nah, untuk settingnya kalian lihat di sini, teman-teman. Untuk settingnya, ini settingan aku ya, teman-teman. Settingan yang udah jadilah. Kalau kalian pilih yang baru, misalnya gini contohnya nih, tutorial nih, teman-teman, kalian sudah lihat di sini, ini OBS ya, tutorial gimana sih cara masukinnya. Tinggal pencet video capture device nya terus di sini tulis misalnya snap camera. Nah, snap camera pakainya yang snap camera ini dia, baby. Wajahku gede banget. Tolong. Kita ubah dulu teman-teman jadi kecil. Gimana cara kecilinnya? Fitur screen. Gede banget teman-teman. Kita kecilin dulu. Nah, ini dia aja kecil kan, teman-teman? Kecil seperti itu. Baby, 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 online. Bentar ya, teman-teman. Jadi kayak orang gila ya, bentar ya. Kita masuk ke sini dulu. Ini aku mau copy dulu semua ini biar everything's gonna be okay. Kita masuk ke tutorial, pindahin dulu ini semua biar apa ya, biar nggak apa ya, teman-teman, biar nggak ganggu lah ini. Gini-gini kita transform. Ini sekali tutorial, teman-teman bisa ngeliat di sini. Dimana nih aku tutorial ngatur bordernya semuanya. Aku bikin sekalian sekaligus tutorial buat kalian. Ini bordernya, teman-teman. Kalau kalian lihat biasa aku punya border, ini bordernya. Di sini biasa sih kalau bisa. Ini kita lock aja dulu ya. Untuk ini kita lock, border kita lock. Ini masukin, cocokin sama ini, teman-teman. Kita cocokin sama ininya. Nah, kita pokoknya cocokin gimana caranya ini cocok lah, masuk sama ininya. Nah, ini kan udah masuk nih. Entar kita pokoknya gimana caranya ini cocok aja, teman-teman. Ngerti enggak sih, teman-teman? Ngerti dong, please, biar aku enggak terlalu banyak cincong. Aku gede, aku panjangin dulu. Ya Allah, seremnya kayak hantu deh, teman-teman. Baby, 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 online. Karena ini aku gedein dulu deh. Pasti kan pusing kan, sama aku juga, teman-teman. Nah, tulisannya hilang, cok. Nah, ini dia tulisannya, kita atur biar masih di border nih, teman-teman. Kalau mau ini aku ini versi tabel ya, teman-teman. Kalian kalau punya versi sendiri cara cara bikin teksnya juga nggak apa-apa, cuman kan versiku, cara aku sendiri, dimana ya nggak semua orang bisa ngikutin gitu loh, teman-teman. Ya, pokoknya be yourself aja, never surrender, kalau kata just no limit kan gitu. Kita giniin bordernya naik berarti di sini. Nah, lucu ya, kayak hantu deh ini bayi. Kalau kata istriku ini serem sih, tapi kalau kataku lucu, teman-teman. Apa kata Bill Junior selucu ini?
atau malah menyeramkan. Kalian kok jangan lupa ingat selalu kalau OBS tuh wajib dikunci. Jadi kalian kalau misal nggak sengaja kepencet, kepencet nggak akan kenapa-kenapa gitu. Nih baby face, kita bisa main game apa aja nih. Misalnya nih mau masuk di mode stumble gitu. Nah, cara matiinnya gimana sih? Cara matiinnya itu adalah kalian pertama tinggal gini aja. Tinggal diaktif. Enggak lah, enggak gitu teman-teman caranya. Optional dikit dong. Tinggal kita ubah lagi jadi NDK Nemesis. Terus okay. Hilang kan? Ya iya hilang. Soalnya masih aktif di sini, teman-teman. Nih, masih keaktif di sini. Nih. Kita tinggal ubah lagi nih ya, teman-teman. NDK udah kita close. Set. Nah, ini dia, teman-teman. Udah normal nih. Teng cong, kalian lihat kan udah normal wajahku nih. Jadi seperti itu aja teman-teman semua. Semoga kalian mengerti ya cara mengubah wajah kalian menjadi baby. Aku udah deg-degan teman-teman tadi. Gagal. Kalau gagal kan lucu ya. Tapi itulah tabir. Kita be yourself never surrender aja. Be ourselves never surrender. Nah, kita masuk ke scene closing. Sekian itu saja video tutorial Miftah untuk change face to the baby or baby face. Ngomong apa sih aku, intinya diubah jadi bayi, wajah bayi. Yang terpenting adalah ada dua software. Software pertama OBS ini sendiri, kedua adalah Snap Camera. Nah, teman-teman, sekian itu saja tutorial di video kali ini untuk mengubah wajah kita menjadi seorang bayi atau kasih filter-filter lain. Kalian bisa lihat aja langsung di sana. Miftah pamit undur diri dulu. Kita akan ketemu di video selanjutnya, tutorial selanjutnya. I don't know tentang apa, pokoknya pantengin aja terus. Jangan lupa dipukul loncengnya dan di subscribe kalau kalian baru bergabung. Don't forget to hit the like button juga. Intinya kita tutorial ala-ala tabil, teman-teman. Ada ciri khasnya sendiri. Kalau gitu Miftah pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabil friends. Sarang hee.